Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfremegap. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengganti akun Google Play Store, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk ganti akun Google Play Store, kalian bisa ikut aja tutorial kali ini, oke? Nah, jadi caranya itu simpel banget. Kalian tinggal buka aja Play Store kalian, dan kalau kalian sudah meloginkan akun Google kalian minimal 2, teman-teman ya. Kalau sudah, tinggal kalian buka aja di bagian pojok kanan atas ini, teman-teman ya. Di profil kalian ini tinggal kalian klik aja tahan. Nah, nanti bakal otomatis berubah sendiri ya. Nah, ini terima. Nah, jadi tinggal kalian tahan aja seperti ini. Nah, terus tinggal kalian pilih aja akun mana yang pengen kalian ganti atau pengen kalian ubah. Misalnya di sini saya mau ganti atau pindah ke akun saya yang Roy Dimas ini. Nah, nanti bakalan otomatis bakalan berubah, teman-teman ya. Jadi begitulah cara untuk mengganti akun Google Play Store. Kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.